Mata permulaan dipungut oleh Cha Chan Hua. One love. 1-0. Cha Chan Hua dalam kejohanan terbuka Malaysia kalah kepada Morton Fosensen dalam peringkat separuh akhir. 2-0. Cha Chan Hua Tusmar. Yang pula yang sudah dua kali melakukan kesilapan. Lagi tidak menentu hantaran dari pemain yang berusia 23 tahun berasal dari wilayah Sichuan di China. 3-0. Hampir sedikit nampaknya Cha Chan Hua. 0-3. Yang mata permulaan bagi game yang ketiga dipungut oleh Yang Yang. 1-3. 1-3. Service over. 3. Discard semula oleh Cha Chan Hua. 3-1. Akhirnya salah hantar dari Cha Chan Hua memberikan setengah gelanggang yang memudahkan. Terkejut saya tadi rupanya di kamera yang saudara dapat lihat sekarang. Kamera yang berada di samping gelanggang, di sisi gelanggang. 3-1. Tiga satu, Cha Chan Hua. Empat satu, mata bertambah bagi Cha Chan Hua. 4-1. Five, 5-1. Tidak mampu kali ini Cha Chan Hua untuk memberikan balasan terhadap Yang Yang dengan pukulan serta merta yang dilakukannya. 1-5. Dua lima. Yang Yang terus memungut mata. Tiga lima untuk pemain yang berada di tangga teratas senarai Grand Prix dengan 1180 mata dari 5 kejohanan, iaitu Yang Yang. Gagal kali ini dengan satu dropshot yang cukup cantik dilakukan oleh Cha Chan Hua yang menyukarkan bagi Yang Yang untuk membalas. Pantas saya kira memihak pada Cha Chan Hua yang lebih pantas untuk mengangkat raket, membuat pukulan balas dan akhirnya pukulan kencang yang membawa mata ke 6 baginya. 6-3.
73. Jauh. 73. Terkeluar dari garisan belakang. Chao Chen Hua terus marah. Bagi kedua juara terbuka China, Chao Chen Hua 8-3. Dalam kejuaraan dunia di Beijing, Chao Chen Hua hanya mampu marah ke peringkat separuh akhir dan mereka bertukar gelanggang sebelum meneruskan perlawanan. Dalam permainan rubber game ini, bagi saudara yang baru saja menyaksikan siaran secara langsung ini, perlawanan persorangan lelaki antara Chao Chen Hua dengan Yang Yang masuk ke permainan rubber game yang sedang saudara saksikan. Game pertama dimenangi oleh Yang Yang dengan 15-6 dan game kedua Chao Chen Hua menang dengan 15-2. Chao Chen Hua sekarang mendahului dengan 8-3. Santas kali ini Yang Yang mematikan langkah Chao Chen Hua. Bagi merebut kembali servis 3-8. Pengagakan yang baik, hantaran yang terlampau kuat dari Yang Yang. 8-3. Permainan jaringnya cukup cantik ditunjukkan oleh Yang Yang. Secukup had yang dihantar untuk menyekat Chao Chen Hua dari merebut mata susnya. 3-8 Yang Yang. Serangan tiba-tiba yang dilakukan oleh Yang Yang langsung tidak disangka oleh Chao Chen Hua yang mengharapkan kepada Yang Yang untuk membuat pukulan separas. Lagi sekali permainan jaring yang cukup kemas ditunjukkan oleh Yang Yang. 5-8. 5-8. Kali ini tersalah langkah, sudah diagak oleh Chao Chen Hua. 8-5. Kesalahan sendiri yang dilakukan oleh Yang Yang. 9-5. Jadi makin lama makin rapat bagi Chao Chen Hua untuk merangkul kejuaraan. Service over. Salah agak kali ini. 9. Chao Chen Hua. 5-9 Yang Yang. Serangan pantas percaya bagi Chao Chen Hua untuk merebut kembali servis, di mana dalam pusingan awal Chao Chen Hua nyaris-nyaris lagi dikalahkan oleh Miss Bun dalam persaingan yang terakhir bagi Miss Bun dalam pusingan awal. Masuk. Service over. 5-9. 5-9. Ah!
Seyang-yang untuk mengangkat bola setengah gelanggang. 9-5, sudah lama di angka 9 Chow Chun Hua tidak dapat bergerak. 10-5, mata seterusnya dipungut. Dalam pusingan awal, Chow Chun Hua diletakkan bersama Miss Bun Ziyu dan juga Darren Ho mencari juara kumpulan memenangi kesemua perlawanan. Servis berpindah tangan untuk Yang Yang pula sekarang ini. 5-10 tidak mengizinkan kepada Chow Chun Hua untuk mara terus. Pencapaian Yang Yang dalam All England pada tahun ini tidaklah begitu baik kerana hanya mara masuk ke pusingan ketiga tetapi tewas kepada Eddie Kurniawan dengan rubber. 7-10. Yang Yang merapatkan jurang. Dalam 8-10. Seolah-olah Chow Chun Hua sudah terlalu letih mengharapkan bola keluar dari gelanggang. Kembali dia merebut servis. 10-8. Sedikit peluang. 8-10. Jarak perbezaan dua mata di belakang. Yang Yang. Satu permainan yang cantik ditunjukkan oleh Yang Yang untuk memerangkap Chow Chun Hua yang sudah begitu yakin yang shuttle itu sudah mati, tetapi dibalas dengan begitu baik oleh Yang Yang. Sembilan sepuluh sekarang. 10 sama. Dalam keadaan kada bolanya terdesak, sekarang menjadi tenang. Dan Chow Chun Hua pula terasa keadaan itu terdesak bagi dirinya. 10-10 berpindah tangan. Dengan kedudukan berikat 10 sama sekarang. Baru sekarang Chow Chun Hua dapat bergerak lagi satu mata di depan. 11-10. Nampak seakan-akan lebih sungguh pula Chow Chun Hua dalam game yang ketiga ini. 10-11. Jangkauan jauhnya tidak dapat diberikan balasan terhadap pemain yang lebih muda, Yang Yang. Sedikit langkah ke belakang Chow Chun Hua. 11-0. Akhirnya menyepi shuttle keluar di sudut gelanggang. Yang Yang menyamakan kedudukan. 11-1. Perlawanan pantas yang ditunjukkan sudah dua kali memihak kepada Chow Chun Hua yang lebih gemar bermain secara itu dan lebih memihak kepada dirinya berbanding dengan Yang 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 sekali menipu gerak langkah Chow Chun Hua. Yang Yang pertama kali mewakili skuad
juga Piala Thomas China, piala pada tahun 86 di Jakarta, dan seterusnya dalam perlawanan dengan pemain Indonesia dan menewaskan Ejo Sugiarto dengan streak game. Sekarang baru kita menyaksikan sedikit kesungguhan yang ditunjukkan oleh kedua-dua pemain ini. Berbanding dengan awalannya di awal tadi, seakan-akan mereka berlatih. Sama ada game pertama maupun kedua, 12-11, Chao Chen Hua. Service over. Kelam berkuat. 11-12 bagi Yang Yang. Dari pusingan awal sehinggalah pusingan peringkat separuh akhir, tidak memberikan separang game kepada pihak lawan. Kesemuanya streak game yang dimenangi. Tuang servis berpindah tangan untuk Chao Chen Hua yang masih belum berkuasa dengan ikatan kasut. 12-12. Kesilapan sedikit dari Yang 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 cuba untuk menjak lot tetapi tidak menjadi, dapat dijangkau oleh Chao Chen Hua untuk mata ke-13, mencari dua mata untuk menjadi juara kejohanan Piala Dunia kali ke-7 di Stadium Negara Kuala Lumpur. Davis kembali kepada Yang Yang di sekat 11-13 dari Chao Chen Hua untuk marah terus. Satu helah yang digunakan oleh Yang Yang sekarang, cuba untuk mencuri angin ataupun untuk mengambil angin, membuat pukulan jauh sedikit serum dari Chao Chen Hua. Sekaligus smash dari baseline yang memberikan servis mula kepada Chao Chen Hua, yang terpaksa dua kali bermain dalam rubber game dalam pusingan awal, iaitu sewaktu bertemu dengan Darren Hall dan juga Misbun Haji Siddiq. Si Yu ditewaskannya dengan straight game 15-9, 15-6, 13-11. Dengan terlalu rendah Chao Chen Hua untuk bermain di caring. 11-13, 11-13, Yang Yang. Makin lama makin sengit persaingan ini. Servis over. Servis berpindah semula 13, untuk Chao Chen Hua. 13-12, satu mata di depan, dua mata dicari untuk menjadi juara. Tidak kurang dari tiga kali jaring digunakan sebagai senjata oleh Yang Yang, memukul secukup hat untuk mencecah jaring bagi memerangkap Chao Chen Hua. 12-13. Diskat semula oleh Chao Chen Hua. 13-12. Ada penamat Chao Chen Hua. 14-12. Dan game 15-12, kemenangan kepada Chao Chen Hua dalam game yang ketiga dan perlawanan berkeputusan penuh 6-15, 15-2, 15-12 untuk menjadi juara perseorangan lelaki kejohanan Piala Dunia.